Inilah masa dia. Inilah masa dia untuk kita tentukan bahawa reformasi bukan saja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat negeri. Alhamdulillah, di negeri Selangor banyak perubahan telah dibuat. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita kuat di sana. Pakatan Harapan kuat. Contoh, air percuma, skim mesra usia emas, orang meninggal umur 60 tahun ke atas dapat RM2,500. Dan saya yakin dengan permintaan Pakatan Harapan yang kini telah pun ada di peringkat persekutuan dan insyaAllah di Negeri Sembilan juga, kita akan menerajui seterusnya, menguatkan lagi Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada jalan lain, tuan-tuan dan puan-puan, melainkan di Mambau ini, kita pastikan calon kita, Dr. Sri Ram, menang dalam pilihan yang akan datang ini. Boleh, tuan-tuan? Saya ingat semua dah berkong dah, apa lagi nak cakap. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, ikut rekod yang lepas, kita menang tipis parlimen Mambau ni. 4 undi je. Menang, tapi 4 undi. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Ramai yang tak keluar, masih ramai lagi dalam dilema ni, nak pilih Pakatan Harapan ke nak pilih Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, adakah lagi UMNO ni? Ada ke tak ada? Tak ada. Kita dekat Selangor dah, orang dah banyak sangat U-turn dah, semua menyokong Pakatan Harapan. Takkanlah Negeri Sembilan kita nak masih lagi timbang-timbang betul ke tak betul, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cerita satu contohnya. Tak cerita pasal apa ni, kesalahan yang dibuat oleh kerajaan dulu. Mungkin sekarang ni dia kata Pakatan Harapan janji saja tapi tak tunaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ada tempoh. Ada masa untuk kita tunaikan segalanya. Saya bagi contoh satu je. Untuk anak dilahirkan berapa lama, tuan-tuan dan puan-puan? Berapa bulan? Kalau dia mengandung berapa bulan? Kena tunggu, ada tempoh. Mana boleh keluar 2 bulan, 3 bulan nak keluar. Kita baru setahun perintah. Memang kita ada masalah. Tapi pihak belah sana mencerita macam-macam. Kita dah dibebankan dengan macam-macam masalah. Saya 3 hari lepas saya terbaca audit account yang dibentangkan di parlimen. Audit account tu betul tu. Masa pemerintahan Barisan Nasional. Ini very simple. Saya nak tanya, berapa harga laptop? Boleh tahu tak berapa harga laptop? Laptop yang kita beli kat kedai tu berapa harga dia? RM1,000, RM2,000, RM3,000? RM2,500 lah, lebih kurang lah. Yang ini rekod audit ni yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional. Berapa agak-agak satu laptop? Berapa? RM40,000, tuan-tuan. RM40,000 laptop saja harga RM40,000. Tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi kita nak pilih Barisan Nasional ke? Pastikan kita pilih Pakatan Harapan yang diketuai Dr. Sri Ram. Beliau adalah bekas ahli majlis. Ahli majlis ni kes cerita pasal jalan, pokok, anjing, kucing itu biasa. Dan saya yakin Dr. Sri Ram, pilihan siapa tuan-tuan dan puan-puan? Pilihan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Pilihan siapa tuan-tuan? Pilihan Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia. Dan kita pasti, saya tak tahu di Negeri Sembilan macam mana. Kalau di Negeri Selangor, adun pembakar dapat sikit je peruntukan. Kita adun di sana dapat RM800,000 lebih kurang. RM800,000. Kalau adun pembangkang dapat RM200,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyokong pembangkang, mungkin kita tak akan dapat sambutan yang terbaik untuk kita mudahkan segala kemudahan-kemudahan masyarakat yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Sri Ram ni kita tahu sejarah beliau. Walaupun beliau seorang Hindu, walaupun beliau adalah bukan orang Melayu, tetapi beliau telah pergi sampai ke Afghanistan, negara Islam, di medan pertempuran. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, mana ada orang berani pergi doktor dengan secara sukarela membantu orang Islam
dengan secara percuma, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat itu saja di Afghanistan, beliau telah pergi ke Sudan, negeri orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita pilih Dr. Sri Ram pada 13 hari bulan. Boleh tuan-tuan? Boleh. Ini tak ramai. Sini ada lebih kurang 546 pengundi. Ini tak sampai ni. Ramai yang tak tahu lagi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pastikan yang tak ada di sini, beritahu yang lain untuk keluar mundi seawal mungkin pada 13 hari bulan memilih Pakatan Harapan Dr. Sri Ram. Boleh? Amin. Calon nombor berapa tahu? Calon nombor berapa? Empat. Nombor berapa? Empat. Nombor empat. Jangan lupa. Jangan pakai yang lain. Tengok je nombor empat tu bangga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan usaha. Kita ada berapa hari lagi. War-war kepada yang lain. Jangan kita dengar dek ayah parti belah sana. Dia akan kata, ah, ini orang India, orang Hindu, macam-macam lah. Jangan kita dengar dek ayah ni, kerana kita adalah masyarakat majmuk. Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah pilih beliau untuk jadi calon di sini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan pilih Dr. Sri Ram nombor 4 Pakatan Harapan. Boleh tuan-tuan? Boleh. Pakatan? Harapan. Pakatan? Harapan. Pakatan? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.